Beginilah detik-detik pukulan dahsyat terhadap konsentrasi militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Kamis 31 Oktober 2024. Kekalahan peralatan militer dan personel angkatan bersenjata Ukraina berlangsung di wilayah Sumi akibat kegiatan pengintaian angkatan bersenjata Rusia di kawasan desa Ivozalanskoye, sebelah utara kota Sumi, wilayah Sumi. Terjadi penumpukan peralatan dan personel Brigade Mariner Angkatan Bersenjata ke-36 Ukraina. Setelah pengintaian tambahan di area tersebut dan klarifikasi koordinat, keputusan dibuat untuk meluncurkan serangan rudal ke target yang diidentifikasi. Kontrol objektif atas penghancuran personel dan peralatan musuh dilakukan melalui pengintaian udara secara real-time. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.